Azizah buka suara, minta maaf dan klarifikasi rumah tangganya bersama Arhan baik-baik saja. Di tengah kehebohan isu perselingkuhan dalam rumah tangganya, Azizah Salsha kini muncul dan memberikan klarifikasi. Pada unggahan story Instagram terbarunya, nampak Azizah Salsha juga menuliskan kalimat permintaan maaf dan terima kasih. Tak hanya itu, Azizah juga mengaku jika rumah tangganya bersama Pratama Arhan kini baik-baik saja. Azizah juga meminta untuk tidak menyebarkan berita bohong dan fitnah yang tidak sesuai dengan fakta. Berikut isi klarifikasi dari Azizah Salsha di unggahan story Instagram, tak lupa ia juga menandai akun Instagram Pratama Arhan. Terima kasih banyak untuk semua perhatian dan doa yang sudah disampaikan untuk saya dan suami saya. Saat ini rumah tangga kami dalam keadaan baik-baik saja. Kami berharap jangan menyebarkan berita bohong atau fitnah di luar sana yang tidak sesuai dengan faktanya. Mohon doa terbaik untuk kami berdua dan mohon berikan kami privasi dalam waktu ini. Mohon maaf atas kegaduhan yang telah terjadi. Terima kasih atas pengertiannya. Sebelumnya, Pratama Arhan dan Azizah Salsha kompak mengunggah momen sungkeman di acara pernikahan mereka setahun lalu. Unggahan tersebut sontak menghebohkan publik lantaran untuk menepis isu perselingkuhan yang menyeret nama Azizah Salsha. Dalam Insta story-nya, Pratama Arhan memperlihatkan potret sungkeman dalam acara pernikahannya dengan Azizah Salsha. Saat itu sang pesepak bola timnas Indonesia tampak memakai jas pernikahan berwarna putih senada dengan pecinya. Sementara Azizah Salsha terlihat mengenakan kebaya abu-abu dengan sentuhan emas saat sungkeman. Keduanya diketahui melakukan sungkeman dengan kedua orang tua Arhan. Tampak ayah dan ibu Arhan yang mengenakan pakaian biru memeluk sang putra serta Azizah Salsha selaku menantunya. Arhan Pratama kemudian menambahkan emotikon hati putih dan menandai akun Instagram istrinya. Tak berselang lama, Azizah Salsha mengunggah ulang instastory Pratama Arhan dengan menambahkan bumbu emotikon memeluk serta hati putih. Terkini, Pratama Arhan justru bak membela istrinya dengan mengunggah foto akad nikahnya dengan Azizah Salsha di tengah isu sang istri selingkuh. Arhan juga menautkan unggahan tersebut ke profil Instagram Azizah Salsha. Lewat unggahan itu, Arhan mengisyaratkan meminta doa kepada para penggemarnya. Tak ada kalimat yang dituliskan Arhan di caption Instagram. Pria asli Blora Jawa Tengah itu hanya menyematkan dua emoji yaitu tangan terkatup dan wajah malaikat tersenyum. Unggahan Arhan itu sontak dibanjiri komentar warganet. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.